Okay, tips yang kedua adalah do not run if you feel unwell. Jangan memaksakan untuk berlari di Borobudur Marathon apabila kondisi kesehatan Anda tidak memungkinkan untuk bisa berlari sepanjang 42 km atau sepanjang half marathon atau sepanjang 10 km. Karena apa? Karena Anda harus berlari dari kondisi kesehatan yang maksimal. Apabila Anda ada gangguan kesehatan, sebaiknya konsultasikan kepada dokter Anda dan jangan memaksakan untuk berlari di Borobudur Marathon 2019 nanti.